Baru-baru ini, penyanyi yang juga penyampai radio, Dina Nazir mendedahkan perubahan bentuk badannya sekarang bukan disebabkan amalan diet seimbang. Dina atau nama sebenarnya Faradina Muhammad Nazir, 39 tahun, merasa rendah diri dan berpendapat bentuk fizikal yang hodoh menjadi punca untuk menukar gaya hidupnya. Difahamkan perubahan tersebut berlaku apabila Dina merasa tidak cukup baik, cantik dan tidak layak dicintai dan merasa dirinya serba-serbi tidak mencukupi. Meskipun berdepan dengan kesukaran untuk mencapai kebahagiaan, Dina bagaimanapun sudah berjaya menemui jalan keluar dengan melakukan beberapa perubahan. Malah Dina turut menghubungi semula kenalan nama bagi mendapatkan pandangan sekaligus mencari dirinya yang hilang. Di samping itu, Dina terus melakukan beberapa aktiviti fizikal yang dahulunya dibenci tetapi sekarang ianya diharapkan dapat membantu Dina untuk menurunkan berat badan. Malah enggan membiarkan perkara itu memakan dirinya, Dina nekat membuat perubahan termasuk penampilan diri selain melakukan aktiviti baru agar tidak merasa sunyi. Terdahulu, pelakon telefilm Baby Sita itu pernah memberitahu berjaya menurunkan berat badan sebanyak 10 kg dalam tempoh sebulan selepas mengamalkan pemakanan sehat. Jangan membuat sebarang andaian yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Dina Nazir terus berjaya dalam kariernya dalam industri seni.